teman-teman, ketemu lagi dengan saya Bayu 78 Farm Jogja. Kali ini saya di kandang saya di halaman 78 Farm. Ini kandang terjelek se-Indonesia. Kandang paling sederhana se-Indonesia. Hanya saya yang menaruh kandang ala kadarnya di depan farm. Farm-farm yang lain tidak. Farm-farm yang lain kandang paling depan pasti kandang paling keren. Saya kandang paling depan paling jelek. Seperti ini teman-teman. Seperti ini teman-teman. Nah, kenapa kok saya belum rubah kandang ini? Saya pengen kasih gambaran teman-teman. Gambarannya sebenarnya sederhana aja ya. Dengan biaya yang murah kita bisa bikin kandang kok. Nih seperti ini teman-teman. Nih. Ini dengan saya kandang bambu teman-teman. Sekatnya bambu, lantainya bambu, atapnya saya pakai masih pakai seng yang ini. Yang depan ini masih pakai seng. Karena memang outdoor. Dan di kanan kirinya banyak tanaman perindang. Jadi kalau siang pun masih tetap sejuk. Nah, ini murah banget teman-teman. Bikin seperti ini murah banget. Memang kandangnya tidak keren. Kandangnya tidak keren. Tapi secara hewani sudah bisa untuk hidup ternak secara nyaman. Nah, saat ini banyaklah kalau teman-teman saksikan kandang-kandang keren, kandang-kandang mewah, kandang-kandang lux lah. Kalau hotel ya hotel bintang 7. Sudah tanya hotel bintang 5. Nah, banyak peternak-peternak pemula yang terobsesi bikin kandang keren. Nah, banyak juga karena obsesinya itu pengen dicapai, akhirnya dengan sekuat tenaga mewujudkan kandang keren. Yang terjadi adalah dananya masuk banyak di situ, duitnya kesedot banyak di situ. Ketika duitnya kesedot banyak di situ, akhirnya anggaran untuk bikin lumbung pakan menjadi semakin tipis anggarannya. Nah, anggaran untuk bikin gudang pakan tidak ada. Anggaran untuk beli ternak-ternaknya pun semakin kecil nilainya. Kandang keren, tapi nggak bisa habisin duit. Nah, kandang keren puluhan juta, bahkan ratusan juta dibanding dengan kandang yang super-super sederhana, kandang terjelek se-Indonesia ini. Judulnya sama teman-teman, penyusutan. Judulnya penyusutan. Suatu saat pasti peok, pasti ada yang bengkok, ada yang pecah, ada yang perlu di maintenance. Hanya saja kalau kandang sederhana seperti ini, maintenance-nya pun murah, perawatannya mudah. Bambu cari di mana-mana ada, kayu cari di mana-mana ada. Oke. Tempat pakainya ini aja saya cuma pakai papan cor. Murah sekali papan cor. Enggak diserut, enggak dikasih pewarna. Alamiah. Ini lantai juga pakai bambu. Ini di depan ini ukuran 3x2. Ini saya buat koloni. Satu jantan domba Garut dengan betina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 kali 2 jadi 10. Yang sana itu ada sekitar 12-an betina. Ini kandang kalau cuma 2 ruangan ini berarti 3 kali 4. 3 kali 4. Bikin kandang 3 kali 4 dengan sederhana seperti ini nggak sampai 3-5 juta, nggak sampai. Murah sekali dan efektif karena sudah bisa buat dua grup breeding ini. Yang sini satu grup breeding, yang sana satu grup breeding. Nah, nanti kalau ini sudah pada bunting betinanya, saya tinggal tarik jantannya. Nanti kalau ini betinanya sudah pada
beranak, saya tinggal ngembangin kandangnya di sebelah-sebelahnya, ngelebarin kandangnya, kan juga ongkosnya nggak mahal-mahal banget kok. Nah, bawahnya pun, ayo kita tengok teman-teman. Nih teman-teman, bawahnya pun langsung tanah teman-teman. Tidak pakai diplester, tidak pakai urin ditampung segala macam. Udah murah sekali, bawahnya langsung tanah. Nih, umpaknya pun cuma pakai bataku bekas. Ini bawahnya pun palangannya cuma pakai kayu-kayu ala kadarnya. Dengan kandang yang seperti ini, saya pikir semua orang di Indonesia bisalah bikin. Ini tidak menghabiskan dana. Kalau pikiran saya lebih baik dananya digunakan untuk bangun asetnya dengan cara sewa tanah, ditanami pakan, ditanami buah segala macam. Hasil pakan dan buahnya nanti bisa untuk ngongkosi ternaknya. Sedangkan panen kotoran dari sini tinggal dibawa ke lahan. Nah, akhirnya duit yang ada bisa untuk bikin satu ekosistem. Kalau pakai kandang yang keren dengan dana yang terbatas, wah ini yang bikin berat. Tidak bisa bikin satu ekosistem nanti. Jadi pakannya beli. Nah, ini pakai yang sederhana-sederhana gini aja bisa kok teman-teman. Ini ukuran 3x4 saja ini sudah dua grup breeding ini. Karena domba kan dia sukanya hidup bergerombol bareng-bareng, akhirnya dengan luasan yang tidak lebar pun bisa. Beda dengan kambing ya teman-teman, kalau kambing memang ini ya, kambing memang butuh tempat yang ekstra. Nah, saya mau kasih semacam ini teman-teman, semacam motivasi untuk rekan-rekan semua yang mau mulai ternak kambing domba tapi belum punya dana banyak. Ternaknya, bisnisnya kambing domba bisa dimulai dengan dana yang minim kok. Tidak perlu yang wah target tinggi-tinggi muluk-muluk. Nah, efeknya nanti nyedot dana. Nah, ini bagi saya bikin kandang ini katakanlah 5 juta terus ngisi ternaknya. Terus nanti investasinya bisa diwujudkan investasi misalnya untuk beli bibit pakan. Ini bibit pakannya seperti ini teman-teman. Ini indigo vera. Terus ada pisangnya, ada kaliandranya, ada jengkolnya. Macam-macam lah. Monggo, semua bisa dijadikan pakan. Ini untuk pakan domba juga sangat baik. Nah, nanti kalau rumput ya, tinggal untuk beli rumput pacong, rumput odot. Nah, jadi duit yang ada bisa untuk banyak hal, tidak kesedot di investasi kandang keren. Keren teman-teman. Tapi bagi yang memang masih mau merintis, ini sangat-sangat menyedot dana teman-teman. Jangan sampai teman-teman merasa wah punya kandang keren tapi bisnisnya nggak muter. Lah itu sing kacau. Punya kandang keren bisnisnya ora muter, wah wis repot teman-teman. Nah, lebih baik di dana yang ada dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya ini bangun kandang habis 5 juta, ngurusi ternak habis 20 juta, katakanlah masih ada dana 10 juta untuk sewa tanah, untuk beli bibit pisang. Nah, ini kalau mau teman-teman lihat, ini pisang saya yang saya tanam 5 bulan yang lalu, seperti ini. Ini teman-teman, ini yang saya tanam 5 bulan lalu. Ini saya tanam dulu tingginya cuma 50 cm. Nah, ini saya pupuk pakai kotoran, pakai sisaan pakan segala macam. Nggak ada pupuk kimia sama sekali. Nah,
pokoknya subur-subur teman-teman. Nah, ini jadi aset saya. Artinya dengan duit yang ada, saya salah satu bangun asetnya dari sini, dari pertanian, perkebunan. Nah, kalau rumput ya misalnya gini, untuk beli bibit rumput, misalnya untuk ini pacong gitu. Kalau ini red napier, ini belum dijual teman-teman. Red napier ini. Nah, akhirnya nanti punya lahan pakan yang luas, punya ternak yang produktif karena beranak pinak, dan punya hasil pertanian yang nanti bisa menyupport usaha ternaknya, limbahnya untuk menyupport pertanian. Ekosistemnya jadi. Itu yang bagi saya masuk di akal. Oke teman-teman, gitu ya. Sedikit gambaran mengenai duit kecil atau duit yang tidak terlalu banyak bisa kok digerakkan nanti menjadi raksasa bisnis yang keren, bisnis yang terpadu, ya pertanian, perkebunan, peternakan. Jangan patah semangat, jangan kalah sama pemodal-pemodal besar. Kita lebih kreatif teman-teman, kita harus kreatif, jangan pernah kalah akal, selalu kreatif. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya. Mohon supportnya untuk like, subscribe, komen, share video-video kami supaya saya semakin bersemangat untuk membagikan apa yang saya jalani di sini. Terima kasih sudah setia menyaksikan channel 78 Farm Jogja. Sukses selalu untuk kita semua. Tetap produktif di masa pandemi.